Hai, assalamualaikum semua. Masya Allah, Kak Yus rasa sangat-sangat happy sekarang. Sebab apa? Sebenarnya, Kak Yus baru saja habis buat sharing mengenai bisnes yang Kak Yus jalankan. So, alhamdulillah, segalanya berjalan dengan lancar. Dan tadi kita bawakan 3 orang testimoni kejayaan yang mana mereka ni mendapat income 5 angka dengan hanya duduk dalam rumah sahaja. Okay? Jadi apa yang berlaku tadi kau? Ramai yang bawa prospek masing-masing. Okay, Kak Yus bagi tahu pada tim Kak Yus. Okay, you all semua orang-orang baru, hari ini Kak Yus nak bantu korang, nak support korang dengan cara apa? Dengan cara Kak Yus akan buat sharing, Kak Yus akan bagi penerangan dan Kak Yus akan bantu buat closing. So, diorang semua bawa lah diorang punya prospek ramai-ramai dan akhirnya berjaya close ramai sangat tadi tau. Jadi, ini yang Kak Yus nak ceritakan pada korang. Korang nak berniaga kan, korang kena faham tau. Korang orang baru, okay? Orang baru sometimes mungkin tak pandai nak cakap sendiri, tak pandai nak explain, tak pandai nak meyakinkan orang dan belum lagi ada aura dan belum lagi ada pencapaian tau. Jadi takkanlah korang yang nak pergi cerita dengan orang. Mungkin orang kata percentage untuk dapatkan closing yang baik tu mungkin kurang sikit tau. Tetapi nak tak korang, bila korang buat satu bisnes tu, korang ada mentor yang willing, yang sanggup, yang committed, yang mana dia buat satu sharing, dia bagi tahu, okay, korang semua buat prospek, okay, kita akan sharing, kita akan bantu bagi penerangan dan kita closingkan terus dan semua orang tu akan join bawah you all semua. Nak tak macam tu? Support system yang luar biasa. So untuk tim Kak Yus tadi, ada seorang ni Kak Yus nak cerita ya. Dia ada Kak Ros nama Yusof. Dia ada bawa prospek dan alhamdulillah sewaktu Kak Yus nak closing dekat ada masa di akhir-akhir tu, Masya Allah terus dia tulis dekat ruangan komen, dia kata okay malam ni juga saya join. Dan saya akan terus buat payment malam ni juga. Lepas habis kita buat sharing tu, terus dia contact Kak Ros nama Yusof. Dia kata okay minta nombor account, saya nak bank in terus. Gitu. Kak Ros nama Yusof happy gila, terus dia hantar message pada Kak Yus. Dia share, dia cakap terima kasih Yus sebab tolong akak dengan abang, kami dapat closing kan. Korang tahu tak, bila dia berdua berjaya closing satu orang, mereka dapat bonus daripada syarikat hampir RM700. Banyak tak? Hampir RM700. Dan diorang tak payah bercakap pun. Yang bercakap adalah Kak Yus. Yang bercerita Kak Yus. Yang buat closing Kak Yus. Tapi yang dapat income diorang. Jadi ini adalah sebahagian daripada apa yang Kak Yus support kepada anak tim Kak Yus, iaitu especially kalau you orang baru, you tak tahu nak cakap, tak tahu nak explain, tak confident, korang just bawa je diorang pada Kak Yus secara online saja. Kak Yus yang buat everything, Kak Yus tolong korang everything dan satu masa nanti korang pula akan belajar macam mana Kak Yus buat. Macam mana cara closing yang power? Macam mana buatkan orang tergesa-gesa nak bank in? Tu dah level tergesa-gesa tau. So tadi Kak Ros tunjuk dengan Yus. Dia kata Kak Yus, tengok ni malam ni juga nak bank in ni. Serious? Itu adalah cara macam mana korang boleh belajar dengan Kak Yus. Mula-mula Kak Yus buatkan untuk korang. Korang tengok. Korang boleh tiru punya. Korang boleh tiru cara Kak Yus. Kak Yus guide macam mana buat closing power sampai korang tergesa-gesa nak bank in kat korang. InsyaAllah, okay? So, kalau korang nak tahu macam mana lagi, apa lagi support yang Kak Yus boleh bagi pada semua tim Kak Yus yang berniaga bersama Kak Yus, boleh tanya kat ruangan komen. Tapi kalau korang rasa macam, Yus, apa yang Yus buat ni? Apa yang Kak Yus buat ni kan? Korang just pergi dekat Kak Yus punya bio, korang isi borang tu, korang tulislah apa maklumat yang Kak Yus perlukan, Kak Yus akan contact korang dengan segera. Okay? Lepas tu, apa je nak tanya bagi puas hati, Kak Yus beritahu. Okay? Alright, okay. So, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.